Pemergian penyanyi yang juga isteri kepada pelawak Shoaib sememangnya bukan sahaja meninggalkan kesan yang cukup mendalam terhadap keluarga dan anak-anak malah juga kepada peminat. Melalui satu perkongsian ketika bercuti di Langkawi, Shoaib dilihat memainkan lagu arwah isterinya itu ketika di atas bot. Walaupun sedang berbahagia bersama keluarga, namun dalam hati siapa yang tahu? Di komen, semua dilihat mendoakan Shoaib sekeluarga terus kuat dalam menempuhi segala dugaan. Mata dia merah. Iya. Dua, tiga. Al-Qurni. Dua, tiga. Mari cepat. Cepat. Okey, jom. Turun, turun, turun. Dia pakai topi. Mas, mas. Enam. Aku belum mati dapat kemarin. Matin. Jom, ini. Hah? Aduh, jadi ni lah. Apa benda? Ikan tudar. Matin. Ikan jarung. Kau ni. Aku. Ini apa? You guys. Ada ikan. Guys. Ya. Happy. Happy. Kat sini. Happy. Happy tu. Okay, mandi. Go mandi, go. Hey. Kau pergi bus ke? Matin buat apa tu? You guys. Amboi. Amboi. Hey. Yeah. Hey.
Ready? Ready. Good. Aduh kat sini je lemak. Kau nak tengok hole in one tak? Tepi pantai. Talita. Alah comelnya. Talita. Iya. Holiday? Ya, kita holiday lagi. Okey. Kali ni dengan Mak Yuais. Assalamualaikum. Yuais, kan tengok sini. Are you ready for the tournament? No. No, you have to ready lah, bukan no. Talita. Yo. Natin. Hi. Hi. Yuais. Nene. All the best. Okay. Okay. Ready. Nanti dah dalam kapal terbang. Talita. Ready. Eh, ori rakam aku pula. You guys. Ini apa kau guys. Asam yang ke. Tak dapat dengan Faris. Masam-masam. Ca. Wah, cantiknya. So yo. Martin suka ke? Suka. Wah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.